Marilah berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau berkenan menganugerahi kami Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Dialah keagungan kasih-Mu sendiri, dialah sumber kekuatan sejati bagi hidup kami. Pada hari ini kami mengantarkan para hamba-Mu, yakni Ikatan Alumni Filsafat dan Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, yang hendak bersyukur untuk anugerah pembaharuan Konsili Vatikan II, yang pada bulan ini genap 60 tahun pembukaannya. Berkatilah umat-Mu, gereja-Mu, serta keluarga besar IKVT dimanapun mereka berada. Terimalah syukur kami untuk rahmat pembaruan ini. Semoga karena pijar dan semangat Konsili Vatikan yang kedua ini, kami semakin mampu memuliakan nama-Mu dengan hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Nabi Yeremia. Firman Tuhan datang padaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ha Tuhan, Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu, dan ketahuilah, pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah.
pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gereja-Ku, dan ala maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya
bahwa ia pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan.